Baik, kali ini saya akan terangkan berkaitan Photoshop secara basic dan bagaimana nak edit template. Baik, untuk peserta bengkel santai je, di mana saya telah sediakan installer Photoshop CS6, template, gambar pengarah, dan untuk tutorial ni saya akan ambil gambar saya. Okey, template berada dalam ni dah banyak. Jadi bagaimana kita nak edit template ni? Okey, kita masuk dalam Photoshop. Pergi bahagian File. Klik Open. Dan kita akan carilah folder tadi. Okey, contohnya banner Tokoh Nilam 2020. Double klik dan kita ambil file Photoshop. Klik dan open, ataupun kita double klik pada file ni. Mana-mana boleh lah. Okey, klik sekali file dan saya klik open. Okey, dia akan reading Photoshop format. Okey, yang ni dia akan ada setengah-setengah layer tu, contohnya tulisan tak boleh dibaca. Kita klik update ya. Klik update. Okey, sekarang ni kita akan tukar contohnya tulisan, warna tulisan, dan kita tukar prasmi ni. Contohnya saya nak masukkan gambar saya. Okey, kita ambil satu gambar. File, open. Dan saya akan ambil daripada folder tadi ada gambar saya eh. Okey, contohnya gambar Sarik. Klik dan klik open. Okey, ini untuk gambar saya berada di projek ni, dan satu lagi projek yang ni lah berada di atas ni dah. Menu. Okey, sekarang saya nak potong nak gambar saya je, background tak nak eh. Jadi untuk memudahkan kita, kita control tambah untuk besarkan gambar ni. Okey. Gunakan mouse untuk turun dan naik, ataupun ada benda ni dah macam leaf ni. Okey, untuk remove background, kita akan ambil dia panggil apa ni? Magic eh. Double klik lama sikit. Kalau kita klik sekali, dia tak keluar eh. Hold, klik dan hold, dia ada quick selection tool. Kita klik quick selection tool dan kita gerakkan drag ke atas gambar yang kita nak pilih ni lah. Okey, sampai ni nak kaki lagi. Drag. Drag dan nak kasut, drag kepada kasut. Okey. Dan kita nak besarkan lagi. Contohnya ada lagi tempat-tempat tak kena. Kita boleh tengoklah sini. Gunakan yang ni. Okey, semua dah kena dah. Okey. Dan kalau kita tengok tepi ni, ada yang kita tak nak, yang tak perlu eh. Jadi kita ambil button atas ni, tolak. Klik tolak. Dan kalau kita tengok apa tu, mouse kita ni besar, kita klik bracket sebelah kanan, sebelah kiri untuk kecilkan. Jadi dia lebih, dia lebih apa eh, lebih, kita panggil dia lebih, lebih senang lah. Okey, saya drag ni. Okey, kemudian ada tempat bila kita drag, dia dia makan, dia ambil sekali tempat yang kita nak. Okey, saya tunjuk. Okey, kita klik tambah. Selepas kita tolak tadi, kita klik tambah semula. Tambah semula dan kita tolak. Ini. Kita kena mainan ni. Pilih semula. Ini yang kita tak nak kan. Okey, sekarang kita andaikan dah siap. Ini ada sikit lagi. Okey, saya andaikan kita dah siap. Seterusnya yang kita kena buat ialah, kita tengok kasut. Ini nak tolak dah. Tolak ni, kasut ni. Tolak ke dalam sikit. Okey, saya andaikan kita dah siap. Saya kontrol tolak untuk kecilkan. Ini adalah gambar yang kita nak.
Okey, seterusnya kita nak buang background, kita pergi bahagian bawah ni. Ni. Dia ada untuk mask. Kita klik. Okey, jadi background sudah tak ada. Dan kita akan gunakan selection tool untuk hantar ke template kita. Okey, klik selection tool dan kita klik atas gambar ni, kita tolak atas template atas ni dan kita tinggalkan, kita akan lepaskan di atas gambar. Okey, kalau kita tengok ni, dia ada free, kita kena tick lah. Kalau sebelum ni tak ada show transform control ni, kita kena tick. Kalau kita untick, kita nak besarkan susah. Jadi kita kena tick dan kita kena shift untuk besarkan, barulah resolusi dia tak lagi. Nak besarkan lagi. Okey, control Z dulu. Bila kita seter salah, tak tekan shift tadi, control Z untuk undo selangkah. Okey, shift, nak besarkan lagi. Okey, contohnya sebelah sini saya nak masukkan. Okey, selepas kita dah setting kat mana kita nak letak, atas ni kita kena tanda right. Okay, tanda right, barulah dia akan muncul dengan baik. Okey, kemudian yang gambar yang asal default ni kita boleh tutup mata dia. Okey, ni mata yang default. Okey, dah tak ada yang ketua PPD. Okey, tu caranya. Okey, sekarang ni untuk tulisan. Tulisan, contohnya kita nak tukar tulisan. Okey, kita cari tajuk majlis perasmian. Okey, majlis perasmian, contohnya kita nak, okey, pertandingan. Kita tak nak pertandingan tapi kita nak benda lain. Okey, kita akan cari pertandingan Toko Nilam di bahagian layer ni. Pertandingan, okey. Ini adalah pertandingan. Kita klik, dia akan ada untuk besarkan, kecilkan, transform ni. Dia akan keluar transform. Dan untuk tukar tu, kita double klik atas T. Okey, double klik atas T. Okey, klik. Okey, jadi kita boleh highlight untuk delete dan kita highlight dan kita masukkan. Contohnya perasmian apa ni? Majlis perasmian Nilam peringkat sekolah. Dan kita boleh masuklah Sekolah Kebangsaan Seberang Pasir Mas. Okey, Sekolah Kebangsaan Seberang Pasir Mas, saya enter. Okey, contoh nak besarkan, highlight dan kita gunakan teks ni. Contohnya 292, saya nak bagi 300. Kita juga boleh tukar di sini. Kita tambah ya. Contohnya 300 ataupun nak 400. Atas kita. Okey. Dan kita klik tanda right. Dan kalau kita tengok ni tak nampak dah sekolah. Jadi kita boleh tarik je. Dan untuk tarik orang ni macam mana? Kena carilah bahagian yang saya tadi. Mana saya tadi kita kena tengok sini. Ni saya tadi. Kita klik dan kita boleh drag. Nak tinggi, nak rendah, atas kita. Kita klik dan kita drag lah. Okey, kemudian tarikh bila. Kita cari tarikh. Okey, bila rasmian ni. Okey, double klik atas T. Double klik dan kita tukarlah contohnya berapa bulan. 14. 14. Tukarlah 14 Februari 2020. Tempat Dewan. Dewan sekolah. Okey, dirasmikan. Kita cari bahagian dirasmikan pula. Dirasmikan, okey. Ni adalah dirasmikan, kita boleh gerakkan dia nak letak mana. Okey, dan untuk tukar, double click atas T lah. Double click. Okey, kita tukarlah yang default tu kepada nama rasmi yang baru. Contohnya Muhammad
Abdul Syarid bin Said. Sudah. Guru apa ni? Guru Bahasa Melayu. SK. Tak tahu lagi dah. SK yang apa-apa. Okey. Okey, dan kita lepas kita tukar ni, kalau nak tukar warna dan sebagainya, di bahagian ni lah. Contohnya nak tukar, tak nak warna warna hitam, highlight, ambil warna, dan okey warna merah contohnya. Klik okey. Dia akan berubah lah jadi warna merah. Dan samalah dengan jenis tulisan di bahagian atas ni, kena highlight dulu dan tukar jenis tulisan apa kita nak. Sama dengan size, kita boleh tukar. Contohnya daripada 9 ni, kita boleh klik set font size, turun bawah. Contohnya 9.98. Sini tak ada 98, sampai 72 ya. Kita boleh double klik dalam ni dan kita masukkan, contohnya nak 100, dia akan besar lah. Ataupun nak 200, tekan dan pola 2000. Kita backspace. Okey, 200 tadi kan, 200 sampai keluar dah. Jadi kita ambil 150 ya. Okey. Dan tanda right. Oh, kita tak betulkan dulu. Kita boleh nak betulkan. Okey. Siap. Okey, logo ni berada di logo lah, kita cari logo. Contohnya ni logo PPD. Tak nak, kita klik mata. Nak tukar logo lain. Ataupun logo Dewan Bahasa, cari logo Dewan Bahasa. Di bawah ni dia ada logo kan, logo nilam. Ni logo nilam. Ni kalau kita tak nak, tekan lah, dia akan hilang lah logo nilam. Kalau nak, tik. Dan kalau kita nak masukkan logo lain pun boleh, sama macam kita masukkan gambar tadi lah. Okey. Seterusnya, kalau kita nak ada, contohnya ada garisan tepi dan sebagainya, tu kita panggil blending option lah. Contohnya saya nak blending. Ya. Untuk gambar ni saya nak blending. Okey, kita cari ni dah. Duk mana dia? Ya, ini logo untuk gambar tadi. Ni gambar ni kita nak blending. Okey. Atas gambar, kalau kita gerakkan dia, ni. Kita kena klik dululah atas dia ni. Okey. Contohnya kita nak blending gambar ni. Okey. Jadi kita klik sebelah kanan atas gambar ni. Mula-mula kita tanda gambar ni dulu. Dan kita klik sebelah kanan. Dia ada blending option. Klik blending option. Okey, dan kita boleh lihatlah. Contohnya kita nak masukkan stroke. Okey. Nampak warna hitam ni. Okey, kita nak ubah, kita double klik atas stroke ni. Double klik dan kita boleh tukar nak warna apa. Contohnya warna hitam kita nak warna kelabu grey. Tak nampaklah. Tak nampak sangat. Okey, kalau kita tak nak, untick dia. Okey, seterusnya contohnya drop shadow. Tick drop shadow. Dia ada drop shadow ni tepi. Nampak halus ya drop shadow. Dan kalau kita nak nak dalam lagi, advance, kita double click drop shadow dan kita bolehlah distance, kita boleh gerakkan dia. Bila kita gerakkan dia, ni dia akan keluarlah. Contohnya kita nak shadow ni berada di tepi ni. Kita angle ni kita kena mainlah. Okey, angle ni bila kita tukar dia akan bertukar. Okey, itu cara bagaimana kita nak gunakan blending option. Okey, dan distance, jarak. Okey, kita boleh tarik. Nak tarik lagi, kita boleh tarik lagi. Okey, dan kita klik okey. Okey, itu cara bagaimana kita nak edit. Ini penggunaan basic Photoshop untuk edit template. Bila cikgu dah selesai dengan buat contohnya beberapa projek menggunakan template ni, cikgu akan faham bagaimana kita nak menggunakan Photoshop dengan lebih mudah. Dan saya belum tunjukkan bagaimana kita nak tukar background. Background berada di
bawah sekali. Ni kalau contohnya saya tekan yang layer 1, hilang background dia. Dan yang kedua ni adalah frame. Okey. Yang paling belakang ialah background kosong, warna putih. Dan kita ada juga background yang kita tak tunjukkan ni, iaitu background bendera. Okey, bila saya tekan baru keluar bendera Malaysia. Okey, kalau kita anti, tutup mata, tak ada lah. Okey, tu saya tunjuk bagaimana kita nak mengedit template dan Photoshop secara basic. Okey, sekian. Lepas ni saya akan tunjukkan beberapa template lagi untuk cikgu buat editing sendiri. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.